depan sudah dimulai dari jam 7 pagi. Usahakan api membara seperti ini agar posisi media cepat untuk matang di dalam. Yuk, terlihat. Setelah diwantu, baru keluar lagi. Ya. Suhu turun menjadi 55. Karena tadi habis diwantu karena kehabisan air di tong. Kita usahakan nyampe 75 derajat 5 jam terakhir. Ternyata bocor. Wah, saking besarnya api. Bahaya saudara-saudara. Harus ditutupin. Bahaya. Bahaya. Ya. Terlalu deras apinya saudara. Bolong. Karena api terlalu besar. Patah. Mau nggak mau diganti saudara. Wah, kencang, luar biasa. Sering terjadi seperti ini karena OLED sudah lama baru dipakai, jadi akibatnya bocor. Padahal air kencang sekali, saudara. Gas. Harus hati-hati, saudara. Ketika bocor besar, kolong. Air udah sudah keluar, tapi biar suruh masuk ke dalam bumbung. Untuk pengomposan sendiri minimal 8 jam, maksimal 10 atau 12 jam. Minimalnya 8 jam. Karena untuk pematangan media ukuran 4x6 bumbung ini ya harus membutuhkan waktu lama. Kalau kurang dari 8 jam, kemungkinan jamur jerami yang akan jadi. Gas, bocor, blower. Nendang apinya agar lebih maksimal, jadi menggunakan blower. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe channel Taniku agar selalu mengupdate tentang macam-macam pertanian. Cukup sekian dari kami, informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.